Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahrus siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari jumlah 12 bulan yang ada dalam agama kita yang dihitung sejak Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah, maka Ramadan mendapat gelar Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya raja, penghulu atau tuan dari seluruh bulan. Apa sebabnya maka Ramadan ini dinamakan Sayyidus Syuhur? Sebab yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih Rabiul Awal, tidak Rajab, tidak pula Sya'ban misalnya. Tetapi dipilihnya Ramadan untuk menjadi bulan di mana diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan diantaranya ialah memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahri. Satu malam tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada nilai ibadah 83 tahun. Padahal umur orang sekarang kan jarang yang sampai 83 tahun. Bagaimana ini harus kita pahami? Ma'asyiral muslimin, sejak kita akil balig sampai kepada usia kita yang sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita harus mengakui banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kalau kita berbuat dosa selama 40 tahun, kemudian kita bertaubat 20 tahun lamanya, kalau menurut rumus dagang, ini kan belum tertutup. Dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun. Tapi haruskah dosa tidak terampuni? Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Disediakannya malam-malam yang istimewa, yang punya nilai khusus. Seolah-olah Allah berkata, hai manusia, kau tidak perlu putus asa. Bagaimanapun banyak dosa kau lakukan, bagaimanapun banyak kesalahan kau kerjakan, nih, aku sediakan satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29.
Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar, dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan. Jadi enggak boleh pakai ilmu ngincer. Tahu ilmu ngincer? Tanggal 20 Ramadan enggak terawih, 21 terawih. 22 prek lagi, 23 masuk lagi. 24 enggak ke masjid. Temannya tanya, "Kenapa enggak ke masjid?" "Ini kan bukan malam ganjil, enggak turun Lailatul Qadar." Saya kira yang kayak begini dapatnya bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qadar. Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu, dia harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Inilah di antara tugas kita, memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Itu ada dalam agama. Dalam setiap minggu ada hari istimewa. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa. Dalam setiap tahun ada bulan istimewa. Coba, dalam setiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa, sepertiga malam yang terakhir, antara jam 2 sampai menjelang fajar di kala subuh, itu saat-saat istimewa. Di samping saat istimewa, Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa. Salat di Masjidil Haram, pahalanya 100 ribu kali ketimbang salat di masjid-masjid lain. Begitu di Masjid Nabawi misalnya, ini tempat yang istimewa. Lailatul Qadar, waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Toh dalam kehidupan bernegara saja misalnya, kan pada setiap tanggal 17 Agustus itu presiden memberikan grasi, ampunan kepada para entah itu tahanan politik dan sebagainya, ada yang mendapat potongan tahanan, waktu-waktu yang istimewa. Inilah sebab kedua kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang ketiga, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda adanya. Satu hadis menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Andai kata umatku tahu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadan saja. Apa sebabnya? لِأَنَّ الْحَسَنَةَ فِيهِ مُجْتَمِعَةٌ. Di dalam bulan Ramadan itu berkumpul segala macam kebajikan. وَالطَّاعَةُ مَقْبُولَةٌ. Segala perbuatan taat diterima oleh Allah. وَالدَّعَوَاتِ مُسْتَجَابَةٌ. Segala macam doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah. وَالذُّنُوبَ مَغْفُورَةٌ. Dan segala macam dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu sebabnya seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sikap kegembiraan. Kata baginda Nabi, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan badannya dari api neraka. Gembira menyambut Ramadan artinya bagaimana? Apa Ramadan datang terus bakar petasan? Bukan. Pukul beduk? Bukan. Apa gunanya pukul beduk kalau enggak puasa? Apa gunanya bakar mercon kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Gembira menyambut datangnya Ramadan dalam arti mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan,
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Contoh, satu hari di depan rumah kita lewat tukang pepaya, tukang duku, tukang duren. Kita panggil satu tukang pepaya. Bang, pepaya berhenti dulu sebentar. Kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti enggak? Berhenti. Ini tukang duku sama tukang duren berhenti enggak? Tidak. Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman, berhenti. Yang tidak beriman, langsung. Biar Ramadan siang-siang makan jalan terus, ngerokok ngelepus terus. Kenapa? Tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi. Sekarang tukang pepaya lewat depan rumah. Kita panggil, bang pepaya berhenti dulu. Dia dengar tapi gak mau berhenti. Apa kita bilang? Tukang pepaya budak. Dipanggil gak mau berhenti. Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah. Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang. Gak berhenti juga. Mukmin budak. Disuruh berhenti minum di waktu siang, enggak berhenti juga. Mukmin budeg. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang hai orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak. Ya ayyuhallazina aslamu. Tidak. Ya ayyuhallazina amanu yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Nilai nurani yang paling dalam itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama dia sudah baligh. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini, baligh, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. Kalau cukup syarat ini, dia wajib puasa. Kurang syarat, tidak wajib puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran barangkali syaratnya kurang. Cukup dalam hati saja, ini orang kurang syarat. Makanya enggak puasa. Pak, itu teman saya kok enggak puasa? Enggak puasa? Enggak puasa. Dia bukan orang beriman kali ah. Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa. Beriman kok pak? Iman, iman, tapi enggak puasa, enggak puasa. Belum baligh kali ah. Belum baligh, cuma badan doang gede. Bongsor kali itu. Belum baligh. Sudah kok pak, sudah baligh, sudah baligh, sudah. Tapi enggak puasa, enggak. Gila kali dia ah. Gila kali, sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa. Waras pak, dia tidak gila, tidak gila, tidak. Barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syar'i. Ini keistimewaan puasa yang pertama yang dipanggil melaksanakannya, iman. Keistimewaan yang kedua, oleh karena yang dipanggil iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, orang lihat kan? Lihat enggak? Ya. Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah, enggak bisa. Pura-pura sholat, ketahuan. Gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah sirriyah. Bulan puasa, jam 8 pagi, makan. Keluar rumah, bibir lap yang kering. Jalan lemesin dikit. Ada angin belaga miring. Temennya tanya, lu lemes amat, gua lagi puasa nih.
Orang lain bisa dibohongi. Sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit riya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya, to show only. Sholat karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. Karena saya jadi imam, misalnya, di belakang saya lihat ada mertua, wah, saya bikinlah sembahyang saya mantep-mantep, pakai serban, pakai siwak, bahasanya saya paseh-pasehin, kayak orang 16 tahun di Mekah. Wah, usolli wardhol maghribi salasa rakaatin, Allahu Akbar. Surahnya saya cari yang panjang-panjang, paling pendek sabbihis sama wadduha. Akibat apa itu? Riya di belakang ada calon mertua. Tapi kalau sholat sendirian dalam kamar, boro-boro pakai serban dan siwak, kadang-kadang kaos kutang saja cukup. Surahnya jangan sabbihis sampai wadduha, langganannya inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Karena sholat terlihat orang, mudah kena penyakit riya. Sedekah pun begitu. Mulanya niatnya cuma mau sedekah 5 ribu. Karena ada orang yang disegani, naik 10 ribu. Yang 5 ribu sudah karena orang. Jadi ibadah yang lain itu mudah terkena riya, tapi juga mudah dinilai orang. Kita bisa saja bilang, itu orang sholatnya khusyuk ya. Kenapa? Kelihatan dari gerakannya. Itu orang hajinya mabrur ya. Kenapa? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Itu orang sedekahnya berani ya. Kenapa? Ketahuan dari jumlahnya. Ibadah yang lain bisa dinilai, tapi puasa nggak bisa dinilai. Itu orang puasanya mantap bener ya. Kenapa? Beludah melulu. Itu bukan ukuran. Itulah sebabnya dia dinamakan ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau ibadah-ibadah yang lain, ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah. Sedekah kalau ikhlas pahalanya begini, haji kalau mabrur pahalanya ini, sembahyang berjamaah pahalanya ini. Untuk puasa tidak. Puasa Allah cuma bilang, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Berapa besar balasannya tidak dijelaskan oleh Allah. Apa artinya ini? Kalau saudara kerja, mandor bilang, sampean kerja sama saya, gaji satu hari 5 ribu. Ketahuan kan, sehari 5 ribu. Kita bisa kongkalingkong, ada mandor rajin, gak ada mandor kendor. Pokoknya sehari 5 ribu. Tapi kalau mandor cuma bilang, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur. Tidak dijelaskan berapanya, nanti aku yang atur. Ini kan mestinya kita kerja hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5 ribu kalau kerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau kerjaan berantakan. Tidak dijelaskannya pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin gaji sangat besar, mungkin tidak digaji sama sekali. Sebab kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ajz. Berapa banyak orang puasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi inilah keistimewaan daripada ibadah puasa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian apa sih perlunya kita melaksanakan ibadah puasa ini?
namanya syahwat. Kalau itu kita kendalikan, maka langkah hidup ini akan menjadi lurus karenanya. Benar kalau Nabi menyatakan, "Iza ja'a Ramadan, futihat abwabus sama, wa ghulliqat abwabun nar, wa sufsidatis sayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan-setan itu. Siapa yang ikat setan? Puasa kita. Dengan puasa kita mengendalikan nafsu. Kalau nafsu kita kendalikan, setan enggak berkutik. Jadi yang mengendalikan nafsu itu nilai puasa. Nafsu terkendali, setan terikat. Kalau puasa, kalau enggak puasa, setannya ngebludak. Jadi jangan digambarkan, wah kalau bulan puasa setan dirantai. Rantainya kayak apa? Yang rantai siapa? Arti setan diikat di sini ialah nafsu dikendalikan. Dengan apa? Mengatur makan dan minum. Puasa kan sebenarnya logikanya mengatur perpindahan waktu makan dan minum saja. Apabila perut besar ini teratur demikian rupa, syahwat tidak menggelegak. Dia terkendali. Dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak berdaya dan tidak berkutik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Belum sempurna iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tidak lain daripada syariat, termasuk di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu saya pesan kepada seluruhnya, jangan kalau puasa kayak orang ngancem. Siang bisa mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendalikan lagi. Itu namanya puasa orang ngancem. Kayaknya, biarin siang gua tahan, ntar lo maghrib. Begitu maghrib berbunyi, sudah macam bendungan pecah. Semua isi meja pindah ke perut. Akhirnya, kalau siang dia setengah mati kelaparan, habis buka setengah mati kekenyangan. Dua-duanya jelek. Kalau sudah kekenyangan, yang enak kan ngukur balik. Tidur. Maghrib liwat, isya out, trawek boten. Temennya nyamper ke masjid yuk trawek duluan deh, gua kenyang bener nih. Kenyang. Berbuka itu yang bagus pakai etik ya, etika buka itu. Maghrib berbunyi, cukup seteguk air, 3 butir korma atau sepotong kue. Sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, masuk ronde kedua. Waktunya agak panjang, makan ala kodarnya. Selesai makan, berangkat ke masjid, isya terawih. Pulang terawih, masuk ronde ketiga. Waktunya panjang, mau habis-habisan juga enggak apa-apa. Tapi kalau begitu maghrib berbunyi, langsung dipukul satu ronde, kita yang rubuh. Kekenyangan. Waktu siang dia sanggup mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Asar pengaruh puasa tidak akan membekas dalam jiwanya. Siang jelas puasa, enggak boleh ngerokok. Begitu maghrib sampai imsak kayak lokomotif, kelebal, kelebul, enggak berhenti-berhenti. Tidak lagi sanggup mengendalikan diri, mumpung boleh katanya. Sampai pernah kejadian ada orang bangun sahur kesiangan, bingung dia waktunya tinggal dikit. Mau sahur dulu enggak keburu ngerokok, mau ngerokok dulu takut enggak keburu sahur, akhirnya bareng. Sebelah nyuap nasi, sebelah ngerokok. Itu macam mana rasanya kalau sudah kayak begitu. Padahal pengaruh daripada melaksanakan puasa akan terlihat dari sejauh mana seseorang dalam hidup mampu mengendalikan nafsu. Bukan pada waktu memang dilarang, tapi pada waktu diizinkan, di situ yang paling kelihatan. Kalau waktu siang saudara mampu mengendalikan nafsu, itu jelas saja memang seharusnya wong puasa.
malam dalam keadaan makan boleh, minum boleh, masih mampu mengendalikan nafsu, dalam arti makan dan minum pada batas yang wajar saja, itulah yang dikehendaki dari melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ibadah itu membekas dan ikut membentuk kepribadian orang. Sekali lagi, jangan cuma waktu siang saja bisa mengendalikan nafsu. Di waktu malam pun dalam kondisi yang memang dihalalkan, kita juga hendaknya mampu mengendalikan nafsu. Jadi inilah perlunya puasa yang pertama, supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, puasa itu melatih kita hidup sederhana. Orang sufi mengajarkan, orang yang paling kaya ini sebenarnya orang yang hidupnya paling cukup. Sedangkan orang miskin adalah orang yang kebutuhannya kelewat banyak. Maka yang paling kaya, bahkan yang maha kaya, itu sebenarnya cuma Allah. Sebab apa? Dia enggak perlu apa-apa. Makin banyak keperluan kita, makin miskin kita. Coba orang puasa lihat. Kalau sudah jam 2, jam 3, itulah barangkali memang termasuk godaannya dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau jam 1 siang, jam 2 siang, jangankan makanan enak, nangka busuk kita lihat legit. Barangkali cobaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau sudah maghrib berbunyi, berbuka kita kena seteguk air, sepotong roti, 3 butir kurma, kenyang rasanya. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu? Oh, bisikan nafsu rupanya itu. Makin dalam kita merenung, makin sampai kita kepada bentuk kesederhanaan di dalam hidup ini. Puasa membentuk pribadi seorang muslim untuk jauh daripada sifat tamak bin rakus alias rakah. Tamak itu berasal dari kalimat toma dalam bahasa Arab, yang sifatnya sudah terukir dari hurufnya. Huruf to, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Huruf ain, mulutnya mangap, perutnya gede. Jadi orang tamak macam itulah. Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada cukupnya dan tidak pernah ada syukurnya. Sehingga Nabi menjelaskan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin labtagha lahu mathalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya emas, tidak usah kepalang tanggung, ladang emas, 2 ladang semuanya ladang emas, dia tidak akan puas, dia akan mencari lagi ladang yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Mulut manusia ini memang tidak akan pernah penuh kecuali kalau sudah diisi dengan tanah. Kapan diisi dengan tanah? Kalau sudah menghadap ke arah kiblat di liang lahad. Nah, itu baru mulut udah enggak ngerawil, diam, tenang, kalem. Diisi dengan tanah. Dengan demikian kita lihat bahwa puasa makin kita hayati, makin dekat kita kepada kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Islam tidak melarang orang untuk kaya, untuk punya harta. Yang dilarang ialah sifat rakus, serakah, dan tamak. Karena ini akan membuat orang melakukan segala macam cara, ingkar kepada nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, pandangan matanya selalu diarahkan ke atas. Dikala hidupnya sudah serba cukup, dia masih merasa kurang. Sebab itu dia selalu kurang. Dia sudah kaya tapi masih merasa miskin saja, maka hidupnya pun miskin terus. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, ini hikmah yang kedua kenapa kita perlu puasa. Yang ketiga, puasa itu melatih kita cinta kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan berkata bahwa pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audiovisual. Mengajar anak berenang, bawa ke kolam. Mengajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Mengajar orang cinta fakir miskin,
rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Apa itu? Lapar, haus. Kan gak bisa ngajarin anak berenang teori saja. Ke kolam gak pernah. Teori hafal luar kepala. Gaya dada begini, gaya 200 meter begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Teori hafal, ke kolam gak pernah. Sekali terjun, gaya batu. Sudah gak timbul-timbul lagi. Gak bisa ngajar anak naik sepeda cuma teori saja. Sepedanya tidak pernah diberikan. Hafal teori, bab 1 pegang setang. Bab 2 dorong. Bab 3 kaki kanan naik pedal kanan. Bab 4 genjot. Hafal teori, megang sepeda gak pernah. Begitu dikasih sepeda dia naik, habis tukang baso. Pun mendidik orang cinta kepada fakir miskin tidak bisa cuma lewat seminar, kongres, penataran, indoktrinasi. Diadakan simposium, seminar, diskusi supaya orang cinta kepada fakir miskin, tapi yang bicara orang kenyang semua. Bagaimana hati ini mau peka? Islam itu enggak usah banyak teori lah. Rasakan saja lapar haus enak enggak? Kalau kau tahu lapar dan haus tidak enak, kau lapar haus cuma sebentar. Habis maghrib, laparmu hilang, hausmu hilang. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan? Yatim piatu yang hidup terlunta-lunta. Perempuan-perempuan tua hidup miskin, anak pun banyak perlu uluran tangan. Lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam. Meringkuk mereka di sudut-sudut kehidupan. Beratap langit, beralas bumi, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Di situ pekaklah hati untuk hidup tidak cuma buat kepentingan diri dan perut sendiri saja, tapi mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang memang memerlukan. Sebuah hadis menyatakan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Si kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya. Yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya. Yang pemimpin sayang kepada rakyat lalu melindunginya. Yang di langit akan sayang kepada kita, akan turun rahmah berlimpah, akan tercipta keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Tapi kalau sebaliknya, yang kaya malah nyantap yang miskin, yang pemimpin malah menggilas yang rakyat, yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, akan terwujudlah malapetaka. Bukan rahmah yang turun dari langit, tapi azab akan menimpa kita semua. Orang yang menghayati lapar, menghayati haus, akan timbul kepekaan sosial. Hidup tidak cuma untuk diri sendiri saja, tapi mampu melihat lingkungannya. Yang keempat, kita perlu puasa untuk menumbuhkan sifat jujur dan disiplin. Coba lihat, kalau tengah hari bulan puasa, andai kata saudara masuk ke dalam kamar seorang diri, saudara kunci dari luar, lalu saudara makan, tidak seorang pun tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada semacam perasaan malu. Malu kepada Allah. Iya, orang lain tidak tahu. Iya, manusia bisa saya bohongi, tapi Allah. Atau umpamanya waktu sholat zuhur, saudara sholat zuhur di masjid, umpama ketika ngambil air wudhu, giliran ke kemur saudara korupsi dikit aja, telan. Yang Nabi sumu tasihu, berpuasalah kamu, badanmu akan sehat. Sebab apa? Saya katakan tadi, semua energi dihasilkan dari perut besar sini. Itu makanan yang kita makan, mulai dari keju sampai singkong, mulai dari hamburger sampai combro, masuk perut besar, digiling, lalu ditransfer ke seluruh tubuh. Oleh perut besar ini, mekanisme kerjanya persis pabrik besar. Yang kalau kita hayati, Allahu Akbar,
Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini tangan supaya kuat kerja perlu vitamin apa? Kirim ke tangan. Mata supaya awas perlu vitamin apa? Kirim ke mata. Bibir supaya enggak pecah perlu vitamin apa? Kirim ke bibir. Oleh perut besar ditransfer ke seluruh tubuh. Sisanya yang enggak perlu keluar jalan belakang. Kalau perut besar ini terus-menerus bekerja, ibarat mesin diforsir, dia akan cepat rusak. Maka datang bulan Ramadan, perut besar itu jangan terlalu diforsir. Diberikan tenggang waktu istirahat. Sehingga Nabi memberikan jaminan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Buktinya, orang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul, enggak ada. Maka Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, ya. Buktinya apa? Puasa wisol itu bukan saja tidak boleh, tapi haram. Puasa wisol artinya puasa nyambung. Dari pagi sampai maghrib, sampai malam, sampai besok pagi lagi, terus-terusan puasa, haram. Karena itu bertentangan dengan fitrah. Islam tidak cukup dari waktu imsak sampai datang waktu maghrib. Kenapa? Menurut perhitungan itu sesuai dengan daya kemampuan maksimal manusia. Sudah diukur itu. Wong Allah yang bikin manusia kok. Jadi kalau Allah perintah puasa, itu sudah dalam kemampuan daya tampung dari kapasitas yang dimiliki manusia. Orang mati kelaparan banyak, yang mati karena puasa enggak ada. Belum pernah saya dengar ada warta berita, sari berita-berita penting dalam sejarah ini, gara-gara bulan puasa orang Islam pada mati. Enggak ada. Yang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa tidak ada. Nabi menjamin, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti badanmu akan sehat. Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tahu kita apa perlunya kita berpuasa, pembicaraan akan saya lanjutkan bagaimana seharusnya kita puasa. Puasa yang ideal itu yang bagaimana? Al-Imamul Ghazali menjelaskan, orang yang puasa itu ada tiga macam. Pertama, saumul awam. Puasanya orang kebanyakan. Orang macam ini merasa sudah puasa asal tidak makan, tidak minum. Puasa sudah. Pokoknya tidak makan, tidak minum, itulah puasa. Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa. Kupingnya tidak puasa, kakinya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Ini puasa orang awam, kebanyakan. Hasilnya tidak mustahil seperti yang dikatakan Nabi tadi. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Kan rugi ibadah semacam itu. Sebab jangan lupa, yang membatalkan itu kan dua. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Bedanya apa? Kalau puasa batal, pahala jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah. Kewajibannya gugur, tapi pahala tidak ada. Kalau yang membatalkan puasa sih umumnya kita bisa jaga itu. Sebab apa? Masalahnya konkret, kelihatan. Apa yang membatalkan puasa? Misalnya, makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit. Batal. Sedikit tapi sengaja tidak mengenyangkan. Batal. Namanya pentol korek yang kecil itu. Sengaja telan waktu puasa. Batal. Kan sedikit pak, enggak kenyang kok. Sengaja. Sengaja itu yang bikin batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa, itu tidak batal. Misalnya hari pertama puasa, habis sembahyang subuh tidur, bangun jam 8, lupa kebiasaan, langsung aja nyerbu ke dapur. Dapat sepiring setengah, ingat. Astagfirullah, lagi puasa, betul. Setelah ingat bagaimana? Yang masih ada di mulut keluarkan, berkemur, lanjutkan puasanya, sah.
Perkara sepiring setengah yang udah kadang masuk bagaimana Pak? Itu rezeki. Lawang orang lupa. Lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu, jenis yang dimaafkan. Makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Batal puasanya. Apalagi muntah yang disengaja, batal puasanya. Ukuran sengaja kan kita tahu. Apalagi hilang akal seperti gila atau pingsan, batal puasa. Apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja, batal. Kalau sengaja, kalau enggak sengaja, enggak. Namanya enggak sengaja. Umpamanya, saya enggak sengaja Pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? Yang enggak batal, cuma begitu ingat, buru-buru, selesai, mandi, lanjutkan puasanya, sah. Jangan begitu ingat, ingat sih, ingat Pak puasa, cuman tanggung. Nah, ini. Tanggung ini yang bikin jadi batal. Dan jangan lupa, orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri, dendanya paling berat. Seorang sahabat pernah lapor, halaktu ya Rasulullah, ya Rasul celaka saya. Ma ahlakak, apa yang bikin kamu celaka? Saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah, saya enggak tahan. Lalu saya nyelonong sama istri saya, pengantin baru ini rupanya. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Nyelonong. Melanggar dia, tapi jujur, lapor. Kata Rasul, ya sudah, bayar dendanya. Dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Aduh, saya enggak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diselang-seling. Syahraini mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diselang-seling. Gimana? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak kuat ya Rasulullah. Enggak kuat? Enggak kuat. Wong Ramadan yang sebulan aja saya nyelonong. Apalagi 2 bulan. Kalau kau tidak kuat juga, beri makan 60 fakir miskin. 1 orang, 1 mod. Ya Rasulullah. Apalagi? Jangan memberi makan 60 fakir miskin. Wong istri saya di rumah sehari masak 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasulullah. Saya pikir lagian ya orang kebangetan juga. Sudah melarat sama larangan berani. Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali bawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, bawa pulang ini. Sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah. Apalagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Waduh, rusak bener ini orang. Apa marah Rasul? Beliau malah senyum. Ya sudah, kalau memang yang paling miskin kamu, bawa pulang saja itu korma, beri makan anak istrimu di rumah. Orang ini udah melanggar larangan, dapat korma lagi. Yang kedua, watak hukum Islam itu elastis, fleksibel, tidak kaku. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, itu tidak. Yang sering kaku kan kitanya umat Islam, di dalam memahami Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak boleh itu pun di waktu siang. Kalau malam sejak maghrib sampai sebelum imsak, pada awal perintah puasa tidak boleh. Tapi ternyata banyak juga yang nyerempet-nyerempet. Sampai Allah turunkan, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Jadi barangkali di antara pendengar ini ada yang pengantin baru, tolong sabarlah di waktu siang. Tunggu maghrib berbunyi. Kalau sudah maghrib, habis buka, mau buka lagi juga enggak apa-apa. Terserah saja. Ini yang membatalkan puasa. Yang kita sulit mengontrol, yang membatalkan pahalanya. Apa misalnya? Ngomong-ngomongin orang. Puasa, puasa. Ngomongin orang jalan terus. Itu ya tetangga kita.
Kenapa emang? Oh, anu. Kita sih bukan ngomongin orang ini. Bukan ngomongin orang katanya. Ngomongin tuyul. Anu. Bohong. Orang puasa bohong apa puasanya batal? Tidak. Puasanya sah. Yang batal mungkin pahalanya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mata, terutama di kota-kota besar, menjaga mata ini, kadang-kadang kita enggak pengen lihat, tapi kelihatan. Sebab itu memang yang tidak boleh ngeliatin. Kalau kelihatan, lain. Kelihatan itu kan rezeki. Orang kita enggak mau, tapi kelihatan. Yang kelihatan itu sebentar. Kata Imam Ali, nazaratul ula laka wa thaniyatu alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua atasmu. Jadi begitu kelihatan, ya sudah. Jangan kelihatan tapi manteng aja enggak mau. Jadi mantengnya ini yang jadi urusan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan kata lain, berusahalah kita untuk puasa zahir batin. Itu yang pertama tadi. Puasa tingkatnya orang saumul awam disebut. Tingkat yang kedua, saumul khawas. Puasanya orang khusus. Bagaimana ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Matanya puasa. Kupingnya puasa. Asal ada diajak ngomong-ngomongin orang, maaf ya, kuping saya lagi puasa. Kakinya puasa, diajak jalan ke tempat yang tidak baik, dia bilang, maaf saja, kaki saya lagi puasa. Diajak nyolong, maaf, tangan saya lagi puasa. Tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Sekurang-kurangnya, seperti inilah puasa kita. Zahir, batin. Nah, yang tertinggi disebut saumu khawasil khawas. Puasa orang khusus yang lebih khusus lagi. Ini sudah the first class ini. Puasanya orang VIP. Bagaimana puasanya orang ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, puasa panca inderanya, hatinya juga sudah ikut puasa dari seluruh keinginan yang selain Allah. Wah, ini kelas tinggi. Orang yang puasa macam ini, andai kata jam 3 sore dia berpikir, ntar sore buka pakai apa ya, dia menganggap batal pahalanya. Kenapa? Masih mikirin makanan. Kalau kita kan bukan cuma mikirin, ngancem. Waduh, jam 5 di meja udah berderek, es kopior, kelapa muda, cendol. Apa yang mau diminum lebih dulu? Tingkat yang tertinggi ini, hatinya juga puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Idealnya, sekurang-kurangnya kita puasa zahir batin. Zahirnya menahan diri dari yang membatalkan puasa, batinnya mencegah diri dari yang membatalkan pahala puasa kita itu. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama, tanggal 1 sampai 10 Ramadan, masa turunnya rahmah. Turunnya kasih sayang Allah. Kalau istilah sepak bola, tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini disebut babak semifinal. Babak penyisihan. Sepak bola itu kalau baru tingkat babak penyisihan, pesertanya banyak. Seluruh kesebelasan turun bertanding. Babak penyisihan. Ramadan tanggal 1 sampai 10, babak penyisihan. Putaran pertama. Pasaran puasa rame. Masjid musola full house. Meledak, tidak sanggup menampung jamaah yang terawih itu. Yang tadarus meriah. Kenapa? Maklum, babak penyisihan, seluruh kesebelasan turun bertanding. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan.
Bila itu selesai, selesailah putaran pertama. Masuk putaran kedua, sepertiga yang kedua, tanggal 10 sampai 20 Ramadan, masa maghfirah, masa turunnya ampunan dari Allah, masuk babak semifinal. Sepak bola itu kalau sudah babak semifinal, itu kan sudah banyak kesebelasan yang masuk kotak. Maka 10 Ramadan ke atas, pasaran puasa mulai menurun, yang enggak puasa mulai nekat, yang tadarus sudah mulai sayup-sayup sampai. Sementara barisan orang sembahyang tarawih di masjid mulai mengalami kemajuan dengan pesatnya. Barisannya makin maju ke depan. Maklum, tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang sejak bertanding sudah berhitung. Kita sih bakalan kalah jelas, yang penting main aja dulu dah. Ada yang rajin ke masjid motifnya lain, ada. Karena ikut-ikutan teman, karena malu sama mertua, rajin terawih, karena nganter-nganterin, rajin terawih, bayangnya paling belakang berdua lagi. Malah ngeledek begitu imam walad dolin, dia di belakang nyaut asik. Yang kayak begini ini sudah enggak bakal tahan lama. Akan gugur di babak semifinal. Puncaknya putaran terakhir tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa itkun minan nar, masa pembebasan dari api neraka. Masuk babak final. Kalau sudah babak final, ya pesertanya enggak banyak sudah. Ramadan tanggal 20 ke atas babak final, pesertanya enggak banyak. Sebab apa? 20 Ramadan ke atas pikiran orang sudah bercabang itu. Yang punya kampung sudah siap-siap mau pulang mudik. Lebaran di buah kampung, puasa kayak enggak, yang penting pokoknya lebaran. Yang pegawai negeri gajinya kecil, anaknya banyak, palanya ngebet. Yang belum punya sepatu, belum punya baju, macam-macam problem sehingga konsentrasi ibadah menurun. Padahal Nabi sangat menganjurkan tingkatkan ibadah, la siyama fi asril awakhir, lebih-lebih pada hari 10 yang akhir, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Di situ dianjurkan memperbanyak ibadah, i'tikaf, tarawih, tadarus Quran, bersedekah, amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mereka yang keluar sebagai finalis-finalis Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan piagam penghargaan. Di atas piagam itu tertulis dengan nyata, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Pemegang piagam ini dinyatakan keluar sebagai finalis Ramadan. Kepadanya diberikan penghargaan dengan jaminan ampun terhadap seluruh dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga dia keluar Ramadan, masuk satu Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih tanpa dosa karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Sehingga masuk Syawal, dia rayakan Idul Fitri, dia pantas mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada fitrah. Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Ini orang yang finalis. Puasanya betul, tarawihnya betul, pantas mengucapkan minal aidin. Dan kalau tarawih cuma 2 malam, puasa 3 hari, lebaran paling rajin, mas minal aidin ya, minal aidin. Gak tahu diri lo, minal aidin dari mana? Saudara hadirin, dosa kepada Allah bersih oleh ibadah Ramadan. Tinggal dosa kepada sesama manusia, berhalal bihalal di hari raya Idul Fitri. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Dengan harapan, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah.
kita keluar sebagai finalis yang pada akhirnya masuk ke dalam kelompok minal a'idin wal faizin, orang yang kembali suci kepada fitrah dan orang yang beruntung. Dengan semangat inilah kita rayakan Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.